Ya pemirsa, Jambore Nasional Toyota Land Cruiser Indonesia yang kelima menjadi agenda tahunan yang dituan rumahi oleh Kota Jambi. Agenda Jambore Nasional TLCI kelima ini bertujuan menjadi ajang temu intim, penikmat, pecinta dan juga pemerhati Land Cruiser. Kegiatan ini juga menjadi venue pameran Toyota Land Cruiser, menjadi pasar untuk jual beli kendaraan, sumber berita media otomotif, dan menjadi sarana untuk hiburan dan pariwisata. Sabtu 4 Maret 2023, TCLI membuka kegiatan Jambore Nasional Toyota Land Cruiser Indonesia yang kelima yang saat ini dituan rumahi oleh Kota Jambi di kawasan Bundaran Tugu Keris Seginjai Kota Jambi. Jambore Nasional ini dibuka oleh Wali Kota Pasha dan dihadiri anggota-anggota TCLI dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar Indonesia seperti Malaysia, Jepang, dan Filipina. Diketahui bahwa TCLI ini merupakan komunitas pencinta mobil Toyota Land Cruiser yang didirikan pada 11 September 2003. Sampai saat ini TCLI telah memiliki 26 chapter dengan jumlah anggota yang cukup besar, beragam dan luas. TCLI memiliki 5 filosofi, yaitu bermanfaat, berkarya, beragam, bersaudara, dan bahagia. Dalam Jamnas TCLI yang kelima ini mengusung tagline Bersatu Menyatu di TCLI 1. Dalam sambutannya pada Jambore Nasional TCLI kelima, Bayu selaku Ketua Umum TCLI mengatakan bahwa tujuan Jambore TCLI ini adalah menjadi ajang temu intim penikmat, pecinta, dan pemerhati Toyota Land Cruiser, menjadi venue pameran Toyota Land Cruiser, pasar untuk jual beli kendaraan, sumber berita media otomotif, dan menjadi sarana hiburan dan pariwisata. Heru Saputra, Cek TV melaporkan.